Kita lupa pinnya. Kita lupa dingin. Wah, ini rasanya parah deh, juara. Halo teman-teman semua, sekarang saya ada di Kintamani Bali. Sebelumnya kita mau kulineran dulu nih. Kebetulan saya sudah berada di Grand Puncak Sari, ya, salah satu tempat untuk makan siang dan juga view-nya langsung ke Danau Batur. Nanti kita akan makan ikan mujarnya, ya. Karena ini merupakan salah satu makanan khas yang ada di Kintamani. Cuaca emang lagi berubah-ubah, ya. Kita lihat di belakang ini, dia kabut sudah mulai muncul dan nanti dia akan menutup Gunung Batur. Tapi seenggaknya kita sudah tadi udah foto-foto, jadi udah puas, jadi nggak masalah lah. Nanti tinggal tunggu kabutnya hilang lagi atau mungkin makin tebal, karena prediksi nggak bisa di apa, cuaca nggak bisa diprediksi. Kayak kemarin kita ke Bedugul itu kita batal, kita pulang, pokoknya ya tetap enjoy ya. Ini ya, ini adalah ikan mujair nyat-nyat, salah satu makanan khas yang ada di Kintamani. Makanya kita akan coba ini ikan mujair. Terus ini ada sayur-sayuran, ada kucing, ada tomat. Biasanya tuh diambil dari danau sana. Tapi kita akan coba ya. Wah, ini rasanya parah deh, juara. Jadi ini ikan mujair itu digoreng dulu. Setelah digoreng, nanti dia dikasih bumbu nyat-nyatnya ini. Jadi ini bumbunya ini dari bawang, terus juga ada rasa jahe, terus ada juga ada bumbu-bumbu lainnya. Pokoknya enak sekali, rempah-rempahnya terasa banget. Wah, pokoknya kamu harus coba ikan nyat-nyat ketika ke Kintamani. Sekarang kita sudah kenyang makan ikan mujair nyatnya di Kintamani dan sekarang saatnya kita melanjut ke tempat berikutnya, ke Desa Penglipur. Untuk harga tiketnya per orang itu Rp25.000. Sekarang kondisinya di Desa Penglipuran ini sudah sangat ramai sekali karena pariwisata di Bali sudah mulai bangkit. Nah, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Desa Penglipuran. Kita lihat sampai ke sana.
Di sana ada makam pahlawan, tapi tidak seperti yang ada di Kalibata di Jakarta. Ayo kita jalan-jalan di sini. Desa wisata Penglipuran berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Masyarakat Desa Penglipuran masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, teman-teman semua, jadi kita bisa masuk ke dalam rumah, dan setiap rumah ini kadang-kadang ada yang menjual makanan, souvenir, buah-buahan dan lain-lainnya. Salah satu kita lihat di sini ada yang menjual makanan laklak dan juga takoyaki. Ternyata di sini gabungan antara global dan lokal. Desa Penglipuran sangat dipengaruhi oleh Trimandala, yang mana menurut konsep Trimandala, lahan dibagi menjadi 3 zona sesuai dengan nilai kesuciannya. Hal yang dianggap paling suci akan ditempatkan menuju Gunung Agung karena dianggap sebagai tempat yang paling suci di Bali. Yang pertama disebut dengan Utama Mandala, tempat yang paling suci dan berada paling utara. Kedua adalah Madhya Mandala sebagai zona untuk manusia. Di sini masyarakat Desa Penglipuran akan tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah unit bangunan yang disebut sebagai pekarangan. Dan yang terakhir adalah Nista Mandala yang berada paling selatan sebagai zona yang dianggap paling tidak suci, sehingga pemakaman ditempatkan di tempat ini. Semua, jadi itu adalah perjalanan singkat saya di Desa Penglipuran Bali. Sekarang saatnya kita pulang. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.